Optimis PBSI baru terbentuk 2020 tapi udah selalu apa menghiasi juara umum di kejuaraan-kejuaraan multi event ya. Jadi harusnya target PBSI meraih 4 medali emas dan itu katanya sudah masuk kategori juara umum di SEA Games Kamboja, ya kita semoga bisa tercapai dan kita optimis. E-sport Indonesia jaya jaya jaya. E-sport Indonesia.